Rutty Youth National Esports Championship 2019 ini adalah event pertama dan terbesar di Indonesia karena kita akan jalan di 22 kota dan 600 sekolah di Indonesia. Kita akan membawa game Arena of Valor dan juga Free Fire. Kita ingin merubah image gaming yang mana sebelumnya lebih negatif ya. Kita ingin membawa image yang lebih positif. Kita membuat syarat nilai rapor dan juga kita ada hadiah beasiswa yang mana nanti ke depan akan kita terapkan. Selain itu kita juga optimis karena kita didukung langsung oleh Kemenpora dan juga Kementerian Pendidikan. Untuk adik-adik yang masih di bangku SMP dan SMA, kalian harus ikut event ini karena ini jarang jumpai dan ini termasuk unik. Biasa kalian main games itu kan dilarang ya, tapi kali ini kalian akan didukung karena ada jenjang yang jelas, ada image yang bagus, dan nantinya akan ada masa depan yang memang akan kita wujudkan bersama.